Tapi dalam bab perkara akhirat dia malah dak jadi bertukul lumuh. Apa tu dah? Tengok anak-anak kita jenis lalah. Kalau bab dunia, Allah. Kalau bab kerja cari makan kedara, pagi bangun dah kopak lagi. Nah, kerja 7 pagi 7 petang ai taat. Ho, 7 pagi 7 petang. Ada kalau-kalulah Tuhan suruh kita selawat 7 pagi sampai 7 petang kita buat. Nah. Setiap-tiap hari Jumaat kena selawat 7 pagi 7 petang baru boleh berhenti. Buat tak? Dah. 7 minit kita tak selawat. Tapi cari piti nak makan kedarah 7 pagi 7 petang. Nak OT pula overtime terus sampai esok 7 pagi balik 24 jam. Ada tak? Di. Jadi semangat. Nak. Kalau akhirat dah. Kata duduk mana? Sejik mana dengan jauh? Pindah mereka. Oh jauh. Dan duduk mana? Kita duduk paka ni. Ingat ke sejik paka? Kita duduk lepas je matang. Jauh pindah mereka. Jauh kepala otak tu. Tak ada 3 kilo. Faham? Jauh dia 3 kilometer. Ini duduk paka kan bagi pindah mereka. Dia kata jauh. Kata bodoh punya manusia. Orang dulu berjalan kaki. Faham? Nutup ilmu berjalan kaki. Naik kapal ni, naik motor, naik benda skoci tu. Daripada Kuala Terengganu naik skoci. Berhenti di pulau, nak pergi mana? Nak pergi tani. Zaman dulu cerita. 100 tahun dulu, zaman Sultan Umar. Naik skoci, jalan ni tak ada, jalan hutang. Ha? Berhenti berapa kali? Berhenti. Nak boleh sapa tani tu. Nak lambung dia ambak apa semua. Allah Rabbi. Pasal apa? Pasal akhirat. Orang yang ahlillah, orang terpilih, dia berasa dekat. Tapi kalau orang yang tidak terpilih menjadi hamba Allah, dia berasa jauh. Walaupun sebelah rumah dia. Orang ajar surah dekat dengan rumah dia, dah pergi. Dah pergi, dia kerja kerjaan, makan gaji swasta. Nampak macam cerdik. Dah pergi, dah pergi dekat rumah, bodoh lah tu panggil. Tapi kusu naik pakat, dia pergi. 6 hari tinggal bini, tinggal anak. Anak ni gatuh dia pelik mutui. Tinggal. Apa? Kena pergi derah. Kalau tidak, tak ada nak naik bah ekspres malam ni. Faham? 6 hari kusuh di Kuala Lumpur. Bawa buruh gigi, bawa dengan maggi, bawa dengan beg, bawa dengan tuala, dengan pisah cukur janggut, dengan bak teyok. Habis bawa. Faham? Apa? Naik gaji. 6 hari. Berapa kilometer? 450 kilometer. Gi balik Kuala Lumpur 900 kilometer. Ha. Orang ngajar kat umum 45 lakah tapi dah dia ni tak berdadak pertolongan Allah tak boleh sapa. Ha. Dia timbalan pengaruh sama bodoh dengan lembu yang paling bodoh di dalam dunia. Ha. Buat tandingan lembu, lembu masuk periksa. Ha. Markah hak paling jadi orang tak ada lembu belaka. Nah, seluruh dunia lembu Malaysia, lembu Jawa, lembu Mongolia, lembu Afrika, lembu Kau. Ha. Lembu Perancis, lembu Jerman, lembu Kanada habis masuk periksa. Kambing tak benar lagi. Buat lembu tu. Nah, jadi ada lembu yang boleh 30 makan, ada lembu boleh 60. Lembu yang wadah sekali, nampak? Maka samalah dengan golongan-golongan yang cari duit, cari harta, cari kesenangan saja, tidak heraukan bekalan akhirat ni. Maka dia lebih kurang dengan lembu yang paling bodoh di antara lembu yang masuk periksa dalam dunia tadi. Ha. Ada arah, ada arah pada dia tu. Lembu lain bahang ijazah belaka tu, molek. Ha, dia cakap berat nanang kali. Ha, tu sama dengan manusia yang pandai cari makan. Nah, dah dia, natu kita, anak saudara kita, pok dara kita, saing godong kita, pok-pok lala. Dah akhirat, tak ada benda bagi mereka. Nah, tak ada benda langsung.